Hai 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 Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 7 penemuan paling bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hidup manusia lebih mudah dan lebih beradab dari waktu ke waktu. Semua itu berkat kemampuan akal yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sehingga dari buah pikiran manusia terlahirlah sebuah penemuan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagi sebagian orang di dunia yang memiliki IQ di atas rata-rata, sehingga dari mereka lahir berbagai penemuan mengagumkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penemuan mereka sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Tapi sebelum itu, kita mau ngingetin kembali nih guys, jangan lupa ya, like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya guys, biar kamu gak ketinggalan dengan info-info menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, kertas. Semua orang pastinya setuju, kertas merupakan penemuan manusia paling bermanfaat. Karena dengan adanya kertas, kegiatan tulis-menulis semakin mudah. Sebelum ditemukannya kertas, orang zaman dahulu dalam menulis menggunakan berbagai macam media seperti tanah liat yang dibakar lalu diukir, bahkan daun lontar hingga kain sutra. Namun, kertas berbahan dasar kayu pertama kali ditemukan di Tiongkok saat masa dinasti Han oleh seorang pejabat pengadilan bernama Cailun atau Cailun. Saat itu Cailun membuat kertas dari kulit pohon morbei, sisa rami, kain, dan juga jaring ikan. Wah, keren ya. Urutan kedua, listrik. Pada tahun 1800-an, ilmuwan dan negarawan Amerika Serikat Benjamin Franklin membuat sebuah penelitian terhadap fenomena listrik. Dan akhirnya, ia menamai benda bermuatan jika yang mampu menarik benda lain. Dari sinilah muncul kata muatan. Secara eksperimental, penemuan listrik dilakukan oleh beberapa ilmuwan besar sains seperti Charles Augustine de Coulomb. Nama belakangnya menjadi satuan muatan listrik. André Marie Ampère. Nama belakangnya menjadi satuan kuat arus listrik. Alessandro Volta. Nama belakangnya menjadi satuan potensial listrik. Dan Hans Christian Oersted, Michel Faraday, Joseph Priestley, dan masih banyak lagi. Wah, keren, keren, keren. Di urutan ketiga, mesin. Salah satu tanda kehidupan modern yakni ditandai dengan munculnya berbagai macam mesin. Mesin merupakan sebuah alat mekanik atau elektrik yang menggunakan suatu energi untuk melakukan suatu tugas guna mempermudah pekerjaan manusia. Singkatnya nih guys, sebuah alat yang mampu mempermudah pekerjaan manusia itu disebut mesin. Mesin uap merupakan salah satu jenis mesin yang awal dibuat manusia. Mesin ini mulai dikembangkan di daerah Alexandria oleh Hiro, lalu Thomas Savery, Dennis Pupin, dan Thomas Newcomen. Yang paling sempurna guys dikembangkan oleh James Watt. Ia memperbaiki kinerja mesin Newcomen sehingga gerak bolak-balik dikonversi menjadi gerak putar. Penemuan inilah yang merubah dunia kala itu atau sering disebut dengan revolusi industri. Urutan keempat, internet. Tak ada yang menyangka, perkembangan komputer diiringi juga oleh penemuan teknologi internet. Penemuan teknologi internet pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Amerika bernama Leonard Kleinrock. Ia alumni sekaligus pengajar di Universitas California. Melalui proyek ARPANET, mereka merancang bentuk jaringan yang dapat memindahkan data informasi secara terstandar. Pada mulanya guys, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yakni keempat universitas yang bekerja sama tadi. Kemudian di tahun 1972, setelah teknologi ini dikenal publik, semua universitas di Amerika Serikat ingin bergabung dalam jaringan ARPANET.
Saat ini internet telah menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat modern. Melalui internet, manusia lebih cepat bertukar informasi, melakukan jual beli online, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang terus berkembang sekarang ini dan di masa depan kelak ya. Mau apa aja, pokoknya semuanya serba online, semua bisa dalam sekejap. Wah. Di urutan kelima, handphone. Saat ini, untuk menyapa saudara, teman, pacar, maupun pasangan tidak mesti nunggu berjam-jam atau berhari-hari supaya surat Anda sampai pada orang yang kita sayangi. Karena peranan papos telah tergeserkan oleh keberadaan handphone yang lebih praktis sebagai alat komunikasi modern. Berbicara asal-muasal handphone, nama Martin Chopper tidak boleh dilupakan karena ia merupakan penemu telepon portable pertama, keluaran Motorola pada 1973. Saat itu handphone berbentuk balok panjang seberat 2 kg, oh my god. Dan membutuhkan biaya produksi setara $1 juta. Karena berbiaya fantastis, handphone kala itu hanya dimiliki segelintir orang super kaya. Kalau zaman sekarang sih, anak-anak SD juga udah pada pegang handphone. Aduh. Oh no. Di urutan ke-6, pesawat terbang. Impian manusia untuk bisa terbang bebas seperti burung akhirnya dapat diwujudkan setelah Wright bersaudara menemukan pesawat terbang pertama. Pesawat yang mereka buat dinamai Flyer dan dapat terbang perdana pada 17 Desember 1903. Penemuan pesawat terbang dapat memperpendek jarak tempuh secara signifikan sehingga orang dapat berpergian dari satu benua ke benua lain dalam hitungan jam, yang tadinya dalam hitungan bulan. Urutan ke-7, kultur jaringan. Sejarah perkembangan teknik kultur jaringan dimulai pada tahun 1838 ketika Swan dan Sclayden mengungkapkan teori totipotensi yang menyatakan bahwa sel-sel bersifat otonom dan pada prinsipnya mampu meregenerasi menjadi tanaman lengkap. Dengan adanya kultur jaringan, manusia dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar dan pada selang waktu relatif singkat dengan sifat dan kualitas sama dengan induknya. Mendapatkan tanaman yang bebas virus dan penyakit, memungkinkan menciptakan varietas baru, melestarikan jenis tanaman yang hampir punah, dan pastinya nih guys, mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Wah. Nah guys, itu dia 7 penemuan paling bermanfaat bagi kehidupan manusia versi MG Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.